3, 2, 1. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling banyak, Bapak Ibu dan sekalian. Terima kasih, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Menurut keyakinan iman percaya saya, Kristen Protestan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami selaku tenaga ahli program percepatan penurunan stunting, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, khususnya di wilayah Regional 5 di 13 provinsi, mulai dari Provinsi Sulawesi Selatan sampai Provinsi Papua Selatan, karena saat ini kita 13 provinsi dengan lebih. Nah, berkenaan dengan kegiatan kita hari ini, saya sangat apresiasi karena monitoring dan evaluasi pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan hari ini. Ini sangat penting karena menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi 6 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, apa yang diharapkan tentunya dari pelaksanaan evaluasi hari ini, tentunya besar harapan terjadi dampak penurunan stunting, khususnya kita di Provinsi Papua Barat Daya. Walaupun tahun sebelumnya secara nasional evaluasi eksternal melalui SSGI dan tahun ini SKI, mudah-mudahan kita mengalami penurunan. Karena dari 6 kabupaten kota ini, pelaporannya di web monitoring Ditjen Bina Pembangunan Kemendagri ini sangat bagus. Posisinya saat ini di 93,5% dari aspek pelaporannya. Jadi ini sudah sangat baik, tinggal bagaimana sampai akhir Desember ini, 31 Desember 2023, 6 kabupaten kota ini bisa melaporkan 100% pelaksanaan aksi 1 sampai aksi 7. Seperti itu. Di samping itu juga yang menjadi harapan dari evaluasi ini adalah bagaimana setiap tahunnya kabupaten kota dan juga provinsi ini benar-benar komitmen dalam hal penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan percepatan penurunan stunting untuk dilaporkan secara berjenjang ke Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya disampaikan ke BKKBN selaku ketua di tingkat nasional. Nah, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.